Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tetap bersama kami Evan Understyle. Alhamdulillah bos. Hari ini kami kedatangan paketan lagi bos ya. Yang datangnya dari Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dari Bapak Makmun. Nah, Bapak Makmun mengirimkan beberapa komponen kaki-kaki mobil bos. Di antaranya ada 4 terot stabil atau link stabil ya. Kemudian ada 2 terot sama 2 rek N. Nah, Oke, untuk itu biar tidak menunggu lama lagi, langsung kita ke proses pengerjaannya ya bos ya. Untuk itu simak terus video ini sampai selesai ya. Oke. Gini bos, berhubung ini kerjaan di luar sudah selesai ya bos ya, jadi untuk requestnya Bapak Makmun tadi kita keroyok bos. Nah, jadi masing-masing komponen ditangani oleh satu karyawan bos. Nah, ini kayak rekennya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bos ya, penggarapan atau proses pekerjaan untuk reken itu membutuhkan proses yang agak lama. Jadi sebelum tutorial ini kita bikin, sebelumnya sudah proses untuk separuh dari prosesnya sudah kita lakukan bos ya, karena proses dari bukanya apa itu membutuhkan proses bos ya. Nah, khusus untuk reken itu memang prosesnya agak sulit. Nah, di sini untuk link stabilnya ditangani oleh Mas Ari. Halo Mas Ari. Halo Pak. Halo. Ini kecil-kecil tapi otaknya kayak anu nih bos. Kayak profesor itu bos. Wah, ini bagian untuk rekennya ini bos. Nah. Nah, kalau ini juga proses untuk link stabilnya bos. Ini satu di orang dua ini bos, pemula. Ini bagian bongkar pasang untuk penyetelan bagian luar ini bos, cuma biar sama-sama tahu untuk proses pekerjaan untuk ngerebil di dalam biar tahu bos ya. Jadi mumpung ada kesempatan kita ajari juga bos. Nah ini itu sudah kita, dan kita untuk rapikan rumahnya nanti lagi di lantai itu bos. Nah terus ini lah untuk reken, proses rekennya sudah selesai bos ya. Alhamdulillah sudah selesai satu bos untuk rekennya bos. Nah, ini yang satu masih proses pembukaan untuk rumah, untuk kelingan, untuk rumah kelingan. Nah, karena tidak masuk di mesin bubut jadi kita sisinya pakai bor bos ya, manual ya. Oke, lanjut. Dan ada sedikit informasi yang saya ingin sampaikan bos. Oke, sedikit informasi ya bos ya. Mungkin saya tidak ngasih secara langsung bagaimana tutorial untuk proses pekerjaannya. Namun di sini yang saya ingin kami tegaskan, untuk proses pekerjaan masing-masing komponen itu sebelumnya kan kami kan sudah kami jelaskan. Mungkin kami cuma beberapa komponen yang kami tunjukkan karena memang membutuhkan waktu yang agak lama bos ya. Nah di sini ada sedikit informasi yang saya ingin sampaikan bos ya. Mungkin ini
nanti jadi pertanyaan. Kenapa setelah ini, setelah ini kami akan merubah untuk harga atau estimasi harga perbaikannya, bos ya. Nah, nanti masing-masing harga untuk komponen yang di request dari luar kota, semua yang di request dari luar kota untuk di wilayah kami itu ada penambahan untuk harganya, bos ya, harga perbaikannya ya, bos ya. Nah, nanti alasannya kenapa, untuk pengen tahu alasannya secara detail atau secara jelas, pengen lebih jelas, bisa di bisa hubungi kami langsung melalui WA ya, bos ya. Nah, nanti di setiap video kami ada WA di sana, bagi bos-bosku, teman-temanku, bahkan saudara-saudaraku ya, yang merequest suatu pekerjaan di bagian kami, nanti mungkin tidak sama dengan estimasi yang sudah video yang kami upload sebelumnya, bos ya. Nah, nanti pertanyaannya gimana, mas? Untuk kok tidak sama dengan videonya, mas, harganya? Kenapa? Sampean pengen jelas, bisa langsung hubungi kami di melalui WA. Nanti kami jelaskan kenapa alasannya kami menaikkan harga tersebut, bos ya. Karena sedikit bocoran saya sampaikan, karena understand tidak cuma kami ya, bos ya. Oke, mungkin dari bahasa ini Anda semua pasti tahu. Oke, bos. Nah, contohnya kayak link stabil, dia kan harga. Nah, misalkan dari link stabil, mungkin di video sebelumnya untuk satu paket ini saya bisa narik harga 50 sebelumnya, bos ya. Tapi untuk kali ini kami naikkan jadi harga 60. Oke? 60. Nah, untuk terot, bos. Nah, untuk terot yang semi long terot kayak gini atau long terot, kami tariknya sebelumnya 35, maka untuk sekarang kali ini kami untuk menariknya 45, bos ya. Nah, untuk reken, mungkin Mas Jono rekennya pinjam. Oh, ini. Nah, untuk reken mungkin di video sebelumnya kami patok harga dengan harga 40 kalau tidak salah ya. 40. Sekarang kami naikkan untuk 50 ya, bos ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, ini sekedar informasi lagi. Nah, untuk bol jual nanti kita all juen yang biasa kita patok harga 50. Nah, kita lihat bagaimana bentuk dari all juen itu, bos ya. Nah, bisa saya targetkan untuk patok harga bisa 50, 60 sampai 70. Gitu ya, bos ya. Nah, kenapa alasannya, mas, kok tidak sama dengan videonya? Silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor HP WA ya, bos ya. WA. Tapi usahakan, bos, kalau menghubungi kami untuk pelayanan WA, mohon jangan kalau hari kerja, bos ya, Senin sampai Sabtu, karena bengkel kami bukanya hari Senin sampai Sabtu, dan untuk Minggu kami libur. Silakan menghubungi kami di malam harinya, bos. Nah, karena waktu siang hari kami tidak sempat pegang HP untuk Android-nya, bos ya. Jadi kami juga kerja semua. Mungkin untuk pelayanan ngelayani WA mungkin sempat tertunda, bos ya. Nah, silakan pada malam hari. Oke, seperti itu ya, bos ya. Nah, ya, sebelumnya kami mohon maaf karena ya ini sangat ada situasi yang sangat darurat. Buyan, bos. Oke, seperti itu, bos ya. Oke. Mungkin itu dulu ya, bos ya, yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Nah, untuk prosesnya biar tetap berlangsung,
untuk melihat gimana hasil proses dari hasil proses perbaikannya, nanti bisa dilihat di akhir videonya, bos ya. Oke, mungkin itu saja ya bos ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.